Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil uji coba Timnas Indonesia U20 beserta hasil drawing Piala Asia U20 2023 serta jadwal Piala Asia U20 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil uji coba Timnas Indonesia U20 2022 hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Timnas Indonesia berhasil menang 2-1 versus Cakalikri Sports. Timnas Turki berhasil menang versus Timnas Indonesia. Berikut ini merupakan daftar 16 negara Piala Asia U20 2023. Oke, yang pertama ada Timnas Uzbekistan, ada Timnas Arab Saudi, ada Timnas Korea Selatan, ada Timnas Qatar, lalu ada Timnas Jepang, ada Timnas Tajikistan, ada Timnas Australia, ada Timnas Indonesia, lalu ada Timnas Jordania, ada Timnas Cina, ada Timnas Irak, ada Timnas Vietnam, lalu ada Timnas Iran, ada Timnas Oman, Timnas Suriah, dan ada Timnas Kirgistan. Berikut ini merupakan hasil drawing Piala Asia U20 tahun 2023. Oke, yang pertama untuk grup A terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Uzbekistan, ada Timnas Indonesia, ada Timnas Irak, dan ada Timnas Suriah. Selanjutnya yang kedua untuk grup B terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Qatar, ada Timnas Australia, ada Timnas Vietnam, dan ada Timnas Iran. Dan selanjutnya yang ketiga untuk grup C terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Korea Selatan, ada Timnas Tajikistan, ada Timnas Jordania, dan ada Timnas Oman. Dan yang terakhir untuk grup D terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Arab Saudi, ada Timnas Jepang, ada Timnas Cina, dan ada Timnas Kirgistan. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Piala Asia U20 2023. Sebagai informasi, Piala Asia U20 tahun 2023 ini sekaligus sebagai tiket untuk tembus ke Piala Dunia U20 tahun 2023. Nantinya, 4 tim yang lolos ke semifinal Piala Asia U20 2023 berhak tampil di Piala Dunia U20 tahun 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Menurut sumber pada jadwal yang ada, Piala Asia U20 2023 bakal berlangsung mulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 18 Maret 2023 mendatang yang akan digelar di Uzbekistan. Ya, tadi merupakan hasil pembagian grup dan jadwal Piala Asia U20 tahun 2023. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hasil drawing ini? Silakan kasih komentar kalian di kolom komentar.